Saya nak tanya, kalau seorang wanita, isteri orang, suami tak izinkan balik ke rumah mak ayah dia, dia boleh balik tak? Ha, ramai yang salah faham ya. Cari Jabatan Mufti ya, Persekutuan. Hukum suami yang melarang isterinya balik ke rumah ibu dan ayahnya, haram hukumnya. Isteri tetap boleh balik walaupun suami tak izinkan. Ini perbincangan alim ulama. Hak seorang wanita, seorang anak dan suami ni berdosa memutuskan silaturahim. Isteri ni datang daripada rahim ibu dia. Isteri ni walaupun dah jadi isteri kepada dia, dia bertanggungjawab terhadap isteri. Bahkan kalau isteri tak nak balik, suami bawa balik. Itu tanggungjawab suami. Didik isteri taat pada ibu ayah, berbakti pada ibu ayah. Sebab itu salah kalau bila dah jadi isteri orang, bakti pada suami je, bakti pada ibu bapa tidak terputus. Mak ayah sakit, mak ayah memerlukan, mak ayah perlu duit. Anak walaupun perempuan perlu tolong, wajib tolong. Bila kita nak balas pengorbanan dan jasa ibu ayah, walaupun kita tak akan mampu balas. Dah habis belajar kahwin, dah kahwin berbakti pada suami. Bila nak berbakti pada ibu ayah? Waktu-waktu memerlukan, bukan sepanjang masa, waktu diperlukan. Maksudnya dalam keadaan ibu ayah yang sakit tenat memerlukan anak, ibu ni nak pergi dialisis tak ada orang nak bawa. Isteri minta, bang bolehlah saya bawa mak saya, dah waktu dia. Tak ada orang nak bawa daripada semua, tak boleh. Tak boleh, saya tak bagi. Sebab apa suami ni tak bagi? Sebab krisis dengan mertua. Biasanya lelaki ni bila krisis dengan mertua, dia pun tak bagi isteri dia balik. Ego dia. Tetapi dia tak sedar. Kalau isteri ni sabar, dia kata saya tak berani sebab suami saya kata kalau balik juga rumah mak ayah, jatuh talak. Jadi saya tak balik. Dalam tempoh tersebut, suami ni berdosa. Suami ni melakukan perbuatan yang haram. Berdosa memutuskan silaturahim. Sehinggakan Allah, ini firman, ini hadis kudusi. Barang siapa yang memutuskan maka terputus denganku, biar siapa yang menghubungkan maka berhubunglah denganku. Maksudnya siapa yang memutus silaturahim terputus dengan Allah. Siapa yang hubungkan silaturahim, mereka adalah orang yang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya cakap macam ni, ini bab hukum hakam. Saya memang bidang syariah, saya dulu kerja penjara. Saya tak boleh jawab, boleh balik. Tapi kalau rasa tak confident, tak payah balik. Itu kan orang pun sebesalah, balik ke tak balik ni, boleh ke tak ni. Kerja runding cara, tak boleh macam tu. Kita memang kena A, B, boleh ke, tak boleh ke. Sebab melibatkan dosa, pahala dan hukum hakam. Cari hukum suami melarang isteri balik ke rumah ibu ayah. Jabatan Mufti Wilayah ada detailnya, ada dalilnya, ada hujah-hujahnya. Sebab apa Islam tidak mahu seorang lelaki guna kuasa veto sebagai suami sampai menzalimi seorang wanita yang sepatutnya dilindungi, disayangi, dikasihi dan diberikan pendidikan. Ada orang bila saya cakap macam ni, Ustazah ni ajar isteri melawan suami. Saya ajar suami jangan melawan Allah. Itu lebih besar. Tanpa sedar suami ni kononnya, ialah dia redha suami sangat penting. Sampai tidak sedar dia melawan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Jadi bila dia dengar, bila dia tahu, oh rupanya salah, aku tak boleh halang isteri aku. Ya Alhamdulillah, kalau dia dengar seorang lelaki yang pernah halang, dia taubat pada Allah, minta maaf dengan isteri, minta maaf dengan mak ayah mertua, settle lah. Takut tahu-tahu dekat akhirat kelak. Itu adalah satu perbuatan dosa.